Dokter yang bilang sendiri kalau Amira itu kehilangan separuh ingatannya. Aku mau buktiin kalau dia cuma pura-pura. Semua curiga sama kondisi kesehatan lo sekarang. Nah, tentunya makin penasaran ya dengan kelanjutan Bidadari Surgamu pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 akhir bulan ini. Dan tentunya akan semakin seru ya, di mana di sini kita melihat ya Dennis akan membuktikan bahwa Namira itu hanya berpura-pura. Nah, kira-kira apakah nanti semuanya akan percaya ya pada Dennis atau semuanya masih tetap akan tertipu oleh Namira? Dan di sini juga terlihat ya nampaknya Sakina akan mengatakan kepada Dennis tentang penyakitnya dan juga akan menceritakan tentang si Angel. Dan tentunya makin penasaran ya dengan kelanjutan Bidadari Surgamu. Jangan lupa untuk terus simak di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gugu Coba. Terima kasih buat kalian semua dan bye-bye.